Pertemuan dan perpisahan adalah takdir yang tidak boleh disangkal. Siapa sangka setelah lebih 30 tahun terpisah dan tidak pernah berhubung, penyanyi Zizi Kirana akhirnya kembali bertemu dengan bapa kandungnya asbab daripada pernikahannya dengan pelakon Yusof Baharin pada 19 September lalu. Kali terakhir saya bersama dengan ayah adalah ketika berusia 3 tahun dan kemudian kami tidak lagi bertemu setelah ibu bapa saya mengambil keputusan untuk berpisah. Apabila saya dan Yusof sepakat mahu melangsungkan perkahwinan, saya kembali berusaha mencari ayah dengan melakukan pelbagai cara seperti dicadangkan pihak berkaitan. Antaranya adalah melaksanakan hebahan tentang dirinya menerusi akhbar selain melakukan carian di IG supaya lebih menyeluruh. Alhamdulillah, saya terjumpa nama adik-beradik lain dan emak yang terlebih dahulu menghubungi bapa menyatakan hasrat kami. Selepas itu, baru saya pula bercakap dengannya. Zizi hanya berhubung melalui telefon dan ayahnya memberikan kerjasama sehingga segala urusan berjalan dengan lancar. Malah Zizi turut merancang membawa suami bertemu dengan ayahnya apabila kebenaran merentas negeri dibuka kelak.